Jangan ngebut-ngebut, masa tabar. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Ah, saya lanjutin ceritanya ya. Nggak usah. Iya, jangan ngebut-ngebut. Iya. Assalamualaikum, Bul, Bulbul. Assalamualaikum, Bul. Waalaikumsalam. Ada Nuni. Mau ngambil rantang plastik itu ya? Enggak dong. Aku kesini mau minta resep ayam panggang padang ala Uda Rustam. Hari ini aku mau masak ayam. Oh, ayamnya siapa yang masuk ke rumah? Wul bisa aja bercandanya. Aduh, jadi gini loh Wul. Abi sekarang kan udah jadi sopir taksi online. Jadi kalau pulang pasti capek, mau tak bikinin masakan yang enak-enak gitu loh. Jadi aku mau minta resepnya. Kok diem? Ya ampun, gak usah sedih gitu dong. Wong masih sama-sama bawa mobil kok. Bedanya cuma di penghasilan. Oh, gak ada ya resepnya ya? Ya wes, kalau gitu aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nggak ada lagi yang nasehatin saya sekarang. Kalau saya salah, udah nggak ada lagi. Kenapa Kang Jamil teh harus keluar? Emang Kang Jamil kenapa, Bang? Narik online. Jamil itu orangnya baik banget. Dia tuh selalu peduli sama kita-kita. Hebat dong. Ya, hebat. Ceritain dong, Kang. Saya teh buka warung 5 tahun yang lalu, Neng Yati. Waktu saya jalan, pagi-pagi istri saya udah nyuruh untuk buka warung pagi-pagi, Neng. Yalah, bisa sampai pagi di sana. Terus pas saya buka warung, Neng, ada orang yang datang, Neng, deketin saya ke sini. Dari wajahnya sih saya tidak meyakinkan, Neng. Halo, Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam, Auda. Auda, sekarang teh Bang Jamil narik taksi online ya? Iya. Kenapa memangnya? Enggak, kok Auda nggak bilang sama Wulan sih? Dinda mau narik taksi online juga. Bukan, Auda. Syukurlah kalau begitu. Dinda itu kan belum punya SIM. Lagi pula kan Dinda tidak bisa menyetir. Maksud Wulan teh bukan itu. Kenapa Auda teh nggak narik taksi online juga? Cita-cita Auda kan ingin buka restoran, Dinda. Penghasilan taksi online kan gede, A. Dinda, kita itu tidak boleh iri sama penghasilan orang lain. Berdosa. Masuk neraka nanti. Wulan gak iri, Auda. Wulan cuma mau nanya. Nanya apa? Penghasilan taksi online sehari berapa? Dinda, Auda sedang menyetir ini. Nanti saja diteruskan lagi ya. Ya. Nanti kalau terlihat polisi, Auda bisa ditilang. Masuk penjara nanti. Ya. Sudah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Widya ya? Iya. Silakan, Mbak. Oke. Kok beda sih, Bang, sama fotonya? Ane pakai akun temen Ane. Temen Ane lagi sakit, makanya Ane yang narik, gitu. Ngeri saya, Bang. Nggak jadi deh ya. Saya cancel aja. Nggak bisa nih kalau begini terus nih. Ane harus punya akun sendiri. Yip. Ada apa? Lihat si Yati apa kagak? Di warung. Kenapa? Gila, penumpang gua main serobot aja. Harus gua kasih tahu dia tuh. Di warung ya? Nah, besok paginya, Neng. Kak. Sebentar, aku Neng Yati. Ini teh baru awalan ceritanya. Nah, besok paginya, Neng. Yat. Iya, Bang. Kamu kalau bawa mobil, Yat. Kalau bawa mobil... Jangan ngebut-ngebut, masa tabah. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Saya lanjutin ceritanya ya. Nggak usah. Iya, jangan ngebut-ngebut. Iya. Pok, penghasilan. Salam dulu, Kek Lan. Assalamualaikum, Pok. Waalaikumsalam, Ulan. Maksudnya penghasilan apa sih? Penghasilan taksi online teh berapa? Oh, taksi online. Emangnya Ulan mau beli taksi online? Emang sih, kalau misalnya taksi online itu gue dengar-dengar penghasilannya gede. Ah, gue setuju banget tuh, Lan, kalau lo beli. Ya, kalau sebulan itu, nggak sebulan deh, sehari, itu bisa 700 sampai 800. Masa sih, Po? Itu teh uang semua? Campur daun, Ulan. Ya, duit lah. Gimana sih, Ulan? 700 sampai 800 ribu sehari. Sehari ya, Po? Iya. Sebulannya teh berapa, Po? Lo mah nyuruh gue mikir. Ya lo tinggal kaliin aja 30 kali 700. Ya sekitar 20 ke atas lah. Itu sebulan. Gede ya, Po. Saya berangkat sekarang. Taksi online-nya sebentar lagi mau datang. Waalaikumsalam. Pak Samsul? Iya. Silakan, Pak. Ane mohon maaf sebelumnya nih, Pak Samsul. Ane pakai akun teman Ane. Ane yang narik. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Yang penting mobilnya bagus. Alhamdulillah. Saya nyampe langsung saya potong. Saya tidak mau buang-buang waktu. Kamu tahu kan moto saya? Datang, seret, potong, pulang. Gak usah disiapin pisau. Saya ini profesional. Sudah bawa alat sendiri. Ikat yang kencang, jangan sampai lari. Kenapa? Enggak apa-apa, Pak. Cepat. Iya, Pak. Iya, Pak. Giliran
gua udah ganti dinamo. Dia minta berhenti kerja. Heran gua. Yip. Gimana? Udah ngomong sama si Ati? Tahu ah. Pusing gua. Kagak sanggup ngomongnya, Yip. Kagak tega. Iya. Udah sama gua. Kita belum ngomong, dia tuh udah senyum duluan. Iya. Lu ngomong aja sama si Atep. Suruh dia yang ngomong, ya. Gua pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok, si Nunik sekarang teh jadi sombong, jadi suka pamer. Emangnya lu gak suka pamer? Ih, Mpok, Wulan mah gak pernah pamer. Wulan mah apa adanya. Maksud lo, apa yang lu punya lu pamerin kan? Mpok mah gitu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Eni aja pinter nyopot. Iya, mau lihat dede bayi. Ayo masuk. Wulan pamit ya, pulang, Pok. Nih. Ih, Teh Wulan nih baru dateng, Teteh malah langsung pergi. Wulan mau masak buat makan siang Auda. Assalamualaikum, Pok. Nih. Waalaikumsalam. Yaudah, ayo masuk ya. Kok cuma dua anaknya? Iya, yang lain pada ketiduran soalnya kekenyangan. Oh, ini masuk. Iya. Halo, Pak Samsul. Ya. Masih lama nggak, Pak? Bentar lagi. Kambingnya nih, Pak. Berisik, Pak. Bawa ke belakang, ikat. Jangan sampai lepas. Bahaya.